Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Rido. Kali ini saya akan melakukan cara mendowngrade televisi Android yang di belakang saya, yaitu TCL dengan model 55A8. Dan di sini terakhir saya menggunakan firmware versi 7.01. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa cek di device preference, kemudian di about, lalu kalian cek di software update dan network update. Nah, kalian bisa lihat di sini saya menggunakan firmware yaitu V8 R851T02, yaitu basis dari firmware TV ini dengan versi LF1 version 7.01. Jadi saya menggunakan versi 7.01. Dan kali ini saya akan mencoba mendowngrade versi 7.01 ini, yaitu Android 11 ke Android 9. Yuk, kita langsung cekidot caranya. Pertama-tama kalian siapkan flash disk seperti ini dan usahakan kualitas flash disknya itu tidak KW ya. Jadi kalau bisa menggunakan flash disk yang original agar firmware yang akan kalian gunakan itu tidak korup saat proses copy data ke flash disk ini. Di sini saya menggunakan flash disk SanDisk Cruiser seri berapa ya? Kalian bisa cek di marketplace. Nah, kemudian yang kedua, kalian siapkan laptop ataupun komputer ataupun lainnya yang bisa mengcopy sebuah file update-nya. Nah, ini file update-nya udah saya taruh di desktop. Nah, untuk file update-nya kalian bisa cek di sini sekitar 2,8 GB. Nah, di sini kalian bisa cek file update Android 9 untuk televisi TCL 558 sekitar 2,79 GB atau 3 GB kurang sedikit. Nah, oke, kemudian kalian tancapkan flash disknya ke laptop. Nah, jika sudah terdeteksi, kalian format terlebih dahulu flash disknya. Nah, ini flash disk sekitar 16 GB ya. Kalian bisa lihat. Nah, kalian format terlebih dahulu ini. Klik properties, kemudian oh maaf. Klik show more option, kemudian kalian format. Nah, di sini kalian pilih yang FAT32 ya, defaultnya FAT32. Kemudian allocation size nya ini di default aja, kemudian kalian klik start. Oke. Tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kalian close dan close. Nah, kemudian kalian copy file Android 9-nya ke USB drive ini. Ke flash disk ya. Taruh di luar folder. Jadi benar-benar di flash disk-nya, di root flash disk. Nah, ini kita copy. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah mau hampir selesai ya. Kita tunggu sedikit lagi.
dan akhirnya finish. Nah, jadi file update.img ini kalian harus taruh seperti ini ya. Jadi tidak boleh di dalam folder ataupun di lebih dalam lagi di folder-folder yang kalian buat di flash disk. Oke, setelah selesai copy, kalian bisa eject flash disk-nya. Dan kalian cabut dari komputer ataupun laptop kalian. Dan flash disk ini sudah siap untuk ditancapkan ke TV TCL 55A8-nya untuk downgrade ke Android 9. Yuk, kita langsung pasang. Oke, saya sudah memasang flash disk di televisi TCL 55A8-nya. Sekarang kalian harus lakukan shutdown di televisi TCL kalian. Kalian bisa tekan yang lama untuk tombol powernya di remote. Kemudian kalian pilih shutdown. Dan tunggu sampai lampu notifikasinya menyala. Setelah menyala, kalian bisa cabut power si televisi ini. Karena powernya ada di bawah, jadi saya cabut terlebih dahulu untuk kabel powernya. Dan nanti kita akan lanjutkan ke proses upgrade nih. Kabel power sudah saya cabut, kemudian karena tombolnya terhalang oleh soundbar, jadi soundbarnya saya copot terlebih dahulu agar dapat menekan tombol power yang ada di televisi ini. Kita lanjut ke proses downgrade-nya. Sebelum kalian mencolokkan power, kalian harus menekan tombol power yang ada di sini. Kemudian kalian colokkan kabel powernya. Tunggu sampai layar televisi kalian ini menyala ya. Nah, setelah ada notifikasi seperti ini, kalian lepas tombol power yang ada di sini dan tunggu sampai proses downgrade selesai. Oh iya, proses ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Jadi kalian tunggu sampai benar-benar proses downgrade ini selesai, baru televisi ini akan otomatis restart sendiri. Jadi jangan kalian apa-apakan selama proses downgrade ini berlangsung. Dan pastinya ini resiko ditanggung sendiri ya. Jadi jika nanti kalian gagal ataupun tidak bisa dan mengalami kerusakan di televisi kalian, itu semua risiko ditanggung sendiri. Oke, instalasi sudah komplit. Kalian tunggu sampai televisinya mati seperti ini. Kemudian restart. Kalian tunggu sampai televisinya benar-benar menyala. Setelah selesai booting, seperti inilah tampilan dari Android 9 jika kalian melakukan proses downgrade ini. Jadi semua aplikasi yang sudah kalian install itu akan hilang atau terhapus. Jadi kayak kalian beli televisi baru. Kalian setup dulu semua ke English, kemudian ini quick setup skip aja. Kemudian ini juga skip aja. Kemudian ini accept. Location-nya di yes aja. Kemudian help improve Android di yes aja. Dan di sini saya pilih living room. Oke, kemudian next, next, ikuti saja setup-nya sampai selesai. Kemudian ini klik home. Sini Indonesia. Kemudian sini kode region-nya 17520. Oke. Kita agree. Di sini dicentang terlebih dahulu, kemudian agree lagi.
Kemudian di pairing remote-nya. Oke, sudah terpairing. Dan inilah tampilan Android 9 seperti bawaan pabrik. Jadi tampilannya memang mirip-mirip dengan Android 11 yang digunakan saya pada firmware sebelumnya, yaitu 701. Dan sekarang sudah kembali ke Android 9 dengan firmware ini 636. Kalian bisa cek di atas, firmware-nya sudah 636, kemudian Android-nya yaitu Android 9. Jadi seperti inilah proses downgrade untuk televisi TCL 5508. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk mendowngrade televisi TCL dengan basis R851T02. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.